Selamat malam. Pada malam ini kita keluarga besar PSAT Komisariat Pondok Pesantren Mambaul Pam Kota Lama Pasarpon pada saat ini menggelar Reog Ponorogo, yang mana untuk kabar yang tidak baik bahwasanya Reog Ponorogo yang asli Ponorogo Indonesia ini mau dikuasai negara lain. Oleh karena itu kami bangsa Indonesia, kami Ponorogo, kami asli Reog Ponorogo ikut berpartisipasi sehingga penampilan pada hari ini bisa diketahui bahwasanya Reog Ponorogo asli Ponorogo juga milik Indonesia. Mudah-mudahan setelah adanya gelar ini nanti kita yang terkait Bapak Bupati maupun pusat sana bisa membawa Reog ini ke UNESCO dan juga diakui. Oleh karena harapan dari seniman Reog Ponorogo ini tentunya Reog tetap milik Indonesia. Reog tetap milik Indonesia. Oleh karena itu harapan dari kami kelompok seni Reog dari Ponorogo. Demikian akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Persaudaraan Setia Hati Terate, khususnya Komisariat PPMH Manbaul 5 Pasarpon yang pada malam hari ini mengadakan orasi Reog Ponorogo. Acara malam hari ini semuanya didukung oleh Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat PPMH Pasarpon. Harapan saya Reog tetap menjadi ikon Ponorogo Indonesia. Terima kasih. Satya dan Maya.
mata.